Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Di sini saya berada di rumah salah satu subscriber ya teman-teman. Yang dimana di sini ada adik kita Tommy. Nah di samping ini adalah adik kita Tommy yang masih pemula suka dalam audio. Dan ini adalah tempatnya untuk merakit sound mini dari adik Tommy ini. Ini lokasinya di wilayah Kota Mojokerto, wilayah Desa mana? Ini ada ibunya juga. Desa mana ini, Bu? Desa Melirit, Desa Dusun Melirit, Latsari, Dusun Latsari, Kecamatan Gedis. Kecamatan Gedis. Gedis. Oh, Jetis. Oh, ini lur. Ibunya juga ada di samping untuk menemani review kali ini. Untuk adik Tommy sendiri ini masih kelas berapa sekarang? 8 SMP. Kelas 8, berarti kelas 2 SMP. Mantap lur. Calon hobi sound system ini. Untuk perdana ini masih membuat sound mini dulu. Kita lihat dulu untuk perangkatnya yang digunakan. Ini adalah sound rumah ya teman-teman. Jadi nggak ada namanya. Nah, ini rakitannya asli dari adik Tommy Lur. Mantap, bisa ngerakit. Ini pakai power apa, adik Tommy? TPA 3116D2. TPA 31. Oh, ada namanya ini ya, ada tulisannya. Ini tune controlnya dipasang sendiri apa sudah asli ada tune controlnya? Sudah asli. Sudah asli. Saman belinya di mana? Online apa di toko sini? Online. Online. Harganya berapa untuk powernya? 128.000. 128. Terus yang atasnya lagi ini ada apa ini? MP3 Bluetooth. MP3 sama Bluetooth. Terus untuk powernya sendiri ini disuplai pakai apa? Step down. Step down. Mana step downnya? Di dalam. Dalam. Terus trafonya pakai mana? Adaptor laptop. Adaptor laptop mana adaptornya? Oh ini berarti dikasih step down gitu toh. Kasih step down jadi berapa volt di powernya ini? 19 volt. 19 volt. Aman tapi ya di supply 19 volt. Terus untuk bluetoothnya ini pakai apa ini tegangannya? Adaptor charge aki. Oh, adaptor charge aki. Ini beli online atau gimana? Beli toko. Oh, beli di toko. Oh gitu. Berarti ini semua sama rakit sendiri ya. Ini lor tempatnya di sini. Mantap lor. Udah bisa merakit sound mini sendiri. Ini karena hobi, saking hobinya ya teman-teman. Terus ini lagi ada V8 digunakan apa enggak ini? Enggak digunakan. Enggak digunakan. Kenapa enggak digunakan ini? Oh, udah ada itu, udah ada tune kontrolnya. Oh gitu, oke nggak apa-apa. Wah di sini alatnya cukup lengkap dulur-dulur. Masih SMP, alatnya udah lengkap. Ada solder, ini ada penyedot timah juga. Ada ini mantep pokoknya. Joss. Terus speakernya pakai apa ini, Dek Tommy? Speaker Polytron. Oh ini pakai speaker dari speaker aktif ya, Polytron ya. Ini pakai satu saja. Oh bekasnya basoka lur. Mantap. Ini berapa in? Pakai berapa in? 8. Pakai 8 in. Terus mana lagi speakernya? Apa cuma satu ini? Itu. Di mana? Oh ini juga bunyi berarti. Mantap lor, ini copotan dari tip kompo kayaknya ini ya. Ini 4 4 in kayaknya. Oke, mantap. Sekelas pelajar SMP sudah bisa merakit sound mini untuk rumahan ini sudah menurut saya sudah istimewa teman-teman. Mungkin besok kalau sudah dewasa lagi bisa merakit power yang lebih gler ini pasti lor. Karena kalau udah hobi itu lama kelamaan pasti ada upgrade. Mantap. Karena memang saya dulu ya seperti ini teman-teman. Saya dulu itu bokaleng pernah punya karena saking hobinya. Ya awal-awalnya ya sama seperti adik Tommy ini. Sekarang kita langsung cek sound pelan-pelan ya teman-teman. Karena ini memang saya reviewnya malam-malam. Nggak usah keras-keras, yang penting bisa buat cek sound. Pakai apa adik Tommy lagu nih? Pakai DJ.
Ayo wes pakai DJ. Pakai DJ lur. Thank you.